tersangka, sehingga pada saat korban diperintahkan pulang, seorang tersangka diperintahkan untuk pulang, tersangka kembali ke rumah dan mengambil 9 pisau dan kembali ke sekolah. Pada saat kembali ke sekolah, dia melihat bahwa korban saat itu ada di sepeda motor, di atas sepeda motor. Pada saat itu juga dia melakukan pengejaran dan melakukan beberapa kali tusukan. Suami meninggal, kita minta ini proses hukum boleh berjalan dengan bagus, adil, transparan. Kita suka pelaku kejahatan ini memang mesti hukum setimpal, karena kita pe suami pe nyawa di dalam. Berarti dia itu pembunuh.